Sikuan, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Mobil Toyota Innova Reborn tipe G dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber dengan konsep sporty elegan. Nah, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, teksturnya, serta kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Buat sahabat Klasik One yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Classic One Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke sahabat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat Classic One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke sahabat Classic One, seperti biasa di workshop Classic One spesialis interior dan yang pastinya semua mobil-mobil yang telah selesai dimodifikasi di workshop Classic One spesialis interior ini akan aku review hasil modifikasinya. Dan untuk di video kali ini yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn tipe G yang ada di belakang aku ini. Nah, bagi sahabat Classic One yang penasaran dengan hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn tipe G ini, makanya sahabat Classic One jangan kemana-mana, karena sekarang aku akan masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya. Oke, sahabat Classic One, gak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Di dalam mobil Toyota Innova Reborn tipe G yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One. Nah, bagi sahabat Classic One yang lagi nonton video ini, harus nonton video ini sampai selesai dan gak boleh di skip-skip ya. Pastinya di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat unik dan sangat menarik yang wajib disimak oleh sahabat Classic One. Oke sahabat Classic One, aku akan langsung aja nih mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One. Oke, pertama-tama kita akan mereview pada bagian joknya terlebih dahulu. Bisa kita lihat ya, untuk hasil modifikasi pada bagian joknya ini tampilannya sangat mewah dan juga pastinya sangat sporty. Karena di sini tim Classic One menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, di mana bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk tampilan kemewahannya, kenyamanannya, teksturnya, serta kualitasnya seperti menggunakan kulit asli. Untuk bahan microfiber ini tim Classic One menggunakan warna hitam dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan motif jahitan sporty elegan dan juga di sini bisa kita lihat dikombinasikan dengan list bahan microfiber berwarna coklat dan dikombinasikan dengan bahan karbon. Nah, di mana bahan karbon ini akan memberikan kesan sporty pada modifikasi interior mobil. Nah, jadi cocok banget nih jika sahabat Classic One ingin memodifikasi interior mobilnya agar terlihat lebih sporty, sahabat Classic One bisa mengkombinasikan bahan karbon seperti ini. Oke sahabat Classic One, selanjutnya bisa kita lihat untuk di bagian joknya ini juga terdapat list piping berwarna coklat. Nah sahabat Classic One, dengan memodifikasi jok mobil menggunakan bahan microfiber seperti ini, selain sahabat Classic One akan mendapatkan tampilan kemewahan juga kualitas yang terbaik, bahan microfiber ini juga sangat mudah sekali untuk perawatannya dan juga lebih mudah untuk dibersihkannya. Jadi jika tertumpah makanan, minuman ataupun terkena kotoran, cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo
kebo basah, maka jok mobil dengan menggunakan bahan mikrofiber seperti ini akan bersih kembali. Classic One, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Untuk alamat workshop, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 dan 26A Jaka Setia, Bekasi Selatan. Atau Sobat Classic One bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini jika ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi terlebih dahulu. So, come and get our service. Oke, Sobat Classic One, kita lanjut lagi pada modifikasi interior mobil Toyota Innova Reborn tipe G. Nah, selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat Sobat Classic One untuk di bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trimnya di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber berwarna coklat dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna coklat. Oke, selanjutnya Sobat Classic One, untuk di bagian tutup konsol box. Nah, bisa kita lihat untuk di bagian tutup konsol boxnya, di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan juga dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna hitam. Oke, selanjutnya Sobat Classic One, untuk di bagian setir. Nah, untuk di bagian setirnya di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan dilengkapi dengan jahitan benang berwarna coklat. Nah, Sobat Classic One bisa dilihat ya, untuk hasil jahitannya ini sangat rapi sekali seperti jahitan setir original pada umumnya. Oke, Sobat Classic One, selanjutnya tim Classic One juga telah memasang karpet dasar custom berbahan sintetis berwarna hitam. Nah, bisa kita lihat ya Sobat Classic One, untuk hasil pemasangan karpet dasar customnya ini terlihat sangat presisi. Karena bentuknya ini mengikuti bentuk dasar pada dasar mobil Toyota Innova Reborn tipe G ini. Jadi dari depan sampai belakang tidak ada sambungan karena kita jahit sesuai dengan polanya. Nah, sehingga bisa kita lihat untuk hasil pemasangannya terlihat lebih rapi daripada karpet dasar biasa. Oke Sobat Classic One, yang terakhir pada modifikasi interior mobil Toyota Innova Reborn tipe G ini, tim Classic One juga telah memasang peredam pada keseluruhan kabin, mulai dari bagian atap, pintu-pintu, dan juga pada bagian dasarnya. Nah, Sobat Classic One, yang pastinya dengan dipasangi peredam pada kabin mobil memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan. Nah, bagi Sobat Classic One yang penasaran apa aja sih manfaat dan keuntungan dari pemasangan peredam pada kabin mobil, nah, Sobat Classic One bisa kunjungi link yang ada di sini. Oke, Sobat Classic One, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Innova Reborn tipe G dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber dengan konsep sporty elegan. Nah, jadi bagi Sobat Classic One yang memiliki mobil Toyota Innova Reborn ataupun mobil kesayangan lainnya dan ingin dimodifikasi interiornya agar lebih mewah, lebih nyaman dan juga menggunakan material-material yang terbaik, Sobat Classic One bisa langsung datang ke workshop Classic One Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia, Bekasi Selatan. Sobat Classic One bisa langsung berkonsultasi dengan tim Classic One. Classic One akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Classic One. F***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters. Oke, Sobat Classic One, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Classic One Interior karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Classic One. Nah, bagi Sobat Classic One yang tertarik ingin menggunakan motif jahitan seperti mobil Toyota Innova Reborn tipe G ini, langsung aja share link video ini ke tim Classic One. Atau Sobat Classic One bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin, karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Classic One yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sobat Classic One yang tidak bisa langsung datang ke workshop Classic One Spesialis Interior ini karena kesibukan masing-masing, Sobat Classic One bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang ada di bawah ini. Maka tim Classic One pungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke, Sobat Classic One, jadi jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Classic One Interior Spesialis.
Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Classic One? Classic One berkelas karena kualitas. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.